Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Karena saya terima warisan nih sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur yang berikutnya. Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Wah, urusan pulpen, dari lem Ibon ke pulpen, bahkan anggarannya lebih dahsyat lagi dari lem Ibon. Dan itu sudah watak lo, watak yang selalu lo pakai. Semua kesalahan orang, kesalahan anak buah minta dimaklumi, salah anak buah, salahkan pimpinan yang terdahulu, salahkan warga DKI Bogor, salahkan media, semua salah orang. Terus bagaimana dengan anggaran-anggaran ini yang selalu lo pakai? Hah? Gue minta Departemen Mendagri, Pak Tito, dicek lagi, disisir lagi, diserit lagi anggaran-anggaran yang sudah banyak dikeluarkan oleh Pemda DKI buat urusan-urusan yang ujung-ujungnya buat proyek. Ini duit rakyat, bukan duit bapak moyangnya si Anies.